semuanya. Selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang obat keong sawah, yaitu obat untuk membasmi hama keong. Yang mana produk ini merupakan produk dari PT Prima Karya. Tanaman padi dengan bahasa Latin Oryza sativa L di Indonesia merupakan tanaman pangan terpenting karena lebih dari setengah penduduk menggantungkan hidupnya pada beras yang dihasilkan tanaman padi ini. Produksi padi perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Oleh karena itu, setiap faktor yang mempengaruhi produksi padi sangat penting untuk diperhatikan. Organisme pengganggu tanaman, disingkat OPT, merupakan salah satu faktor penghambat dalam upaya peningkatan produktivitas tanaman padi. OPT dapat memanfaatkan bagian-bagian tanaman, baik sebagai sumber makanannya, ataupun sebagai tempat berlindung dari sinar matahari, ataupun dari serangan predator. Contoh organisme pengganggu atau OPT utama pada tanaman padi antara lain, hama tikus, penggerek batang, wereng, keong emas, dan lain-lain. Apa ini adalah itu? Dan pada video kali ini, yang akan kita bahas adalah hama keong mas. Keong mas, dengan bahasa Latin Pomacea canaliculata L, atau dikenal juga sebagai siput murbei, merupakan salah satu hama utama tanaman padi di Indonesia. Hama keong mas ini menyukai tanaman padi yang masih muda dengan intensitas kerusakan bervariasi mulai dari tingkat 10 sampai dengan 95% tergantung tingkat populasi pada tiap-tiap lahan. Hama ini merusak tanaman dengan cara memarut jaringan tanaman dan memakannya. Faktor umur pada tanaman padi dapat mempengaruhi tingginya serangan hama keong mas. Keong mas dapat dengan mudah menyerang tanaman dengan cara memarut jaringan tanaman lalu memakannya, karena struktur batang, tangkai, dan helai daun pada tanaman yang masih muda. Taksonomi keong mas, yaitu kingdom Animalia, Pilum, Moluska, kelas Gastropoda, Ordo, Mesogastropoda, Famili, Ampullaridae, genus Pomacea, spesies Pomacea canaliculata. Morfologi keong mas. Keong mas merupakan salah satu masalah utama dalam budidaya tanaman padi. Keong mas ini memiliki morfologi atau bentuk yang sama dengan keong sawah. Cangkang berbentuk bulat, mengerut, berwarna kuning keemasan, dengan ukuran diameter 1,2 sampai dengan 1,9 cm, dengan tingginya yaitu dari 2,2 sampai dengan 3,6 cm, dan berat dari 4,2 sampai dengan 15,8 gram. Keong mas berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Seekor keong emas betina mampu bertelur sampai 500 butir dalam seminggu dengan masa perkembangbiakannya selama 3 sampai dengan 4 tahun. Keong mas bertelur pada pagi dan sore hari. Telur akan menetas dalam waktu 7 sampai dengan 14 hari dan pada hari ke-60 atau pada umur 2 bulan, keong mas telah tumbuh menjadi dewasa dan dapat berkembang biak kembali. Hama keong mas ini cukup sulit dikendalikan, mengingat kemampuan adaptasi dari keong mas cukup tinggi. Kemampuan adaptasi dari keong mas dapat hidup pada berbagai tipe habitat. Keong mas dengan bahasa Latin Pomacea canaliculata L merupakan salah satu hama penting pada budidaya tanaman padi yang dapat mengakibatkan kerusakan sampai dengan lebih dari 90%. Beberapa upaya pengendalian yang sering dilakukan diantaranya adalah pengendalian secara mekanik dan pengendalian secara kimiawi dengan menggunakan moluskisida atau racun keong. Keong mas dewasa mampu menghabiskan satu rumpun padi dalam waktu kurang dari 24 jam.
dengan tingkat kerugian akibat serangan hama keong mas dengan populasi 4 sampai dengan 8 pasang yang dapat mencapai lebih dari 80%. Keong mas merusak tanaman padi yang baru ditanam dengan cara memarut jaringan tanaman padi lalu memakannya. Selanjutnya, bekas potongan daun dan batang yang tersisa akan terlihat mengambang. Sementara itu, serangan parah dapat mengakibatkan tanaman padi yang baru ditanam akan menjadi habis total. Pengendalian hama keong mas umumnya saat ini masih berupa pengendalian secara mekanis, di samping adanya pengendalian secara hayati maupun kimiawi. Pengendalian secara mekanik ini memiliki kelemahan, kurang efektif karena prosedur yang terlalu rumit. Pengendalian saat ini yang masih menjadi pilihan petani adalah saat serangan keong mas berlebih adalah dengan menggunakan aplikasi produk pestisida sintetik. Fentin asetat. Fentin asetat merupakan senyawa organotin yang banyak digunakan sebagai bahan aktif dalam formulasi moluskisida pertanian. Penggunaan senyawa ini akan meninggalkan residu atau sisa dalam lingkungan abiotik dan biotik. Fentin asetat bersifat mudah larut dalam lemak atau lipofilik sehingga dapat terserap atau terakumulasi di dalam tubuh organisme dan dapat mengganggu fisiologi biota budidaya. Senyawa ini diketahui mampu menurunkan laju pengambilan makanan, laju pertumbuhan tingkat kelangsungan hidup, dan menghambat sekresi hormon insulin. Aplikasi moluskisida dengan taraf konsentrasi yang tepat mampu menekan populasi hama keong mas, di mana hasil tersebut didapatkan saat waktu pengamatan 48 jam setelah aplikasi. Moluskisida dengan kemampuan penekanan dan pengendalian pada rentang waktu tersebut memiliki cara kerja aktif dan kuat dalam hal aktivitasnya. Mortalitas atau tingkat kematian keong mas sendiri dipengaruhi oleh konsentrasi, di mana semakin tinggi konsentrasi, maka tingkat kematiannya juga akan semakin tinggi. Waktu kematian rata-rata setelah 24 jam aplikasi. Aplikasi moluskisida dengan konsentrasi rendah akan memicu hama sasaran untuk melakukan tindakan pencegahan atau preventif. Upaya yang dilakukan yaitu berupa keong mas ini mencoba berusaha melarikan diri dengan menghindar dari genangan air yang kena racun, di mana mekanisme untuk berlindung dan menghindar dari terpapar toksik atau racun bagi golongan moluska yaitu berupa menarik diri ke dalam cangkang atau bersembunyi di dalam cangkang maupun dengan bergerak menghindari genangan air yang kena toksik pada area lahan atau pertanaman. Toksik atau racun keong yang terlalu rendah akibat konsentrasi yang terlalu rendah pula tidak akan menyebabkan sistem metabolisme keong mas terganggu. Menurut Ali di tahun 2011, iya, konsentrasi yang terlalu rendah hanya akan menimbulkan sensitivitas pada tubuh keong mas dan dapat menyebabkan keong mas akan melakukan tindakan preventif. Produk Primanoid 60WP dengan nomor pendaftaran yaitu 03-05-01-20-09-3324. Bahan aktif yang dimiliki produk ini adalah fentin asetat sebesar 60% yang diproduksi oleh PT Prima Karya. Primanoid adalah jenis produk moluskisida berbentuk kontak dan lambung yang berbentuk tepung berwarna putih untuk mengendalikan siput atau keong mas pada pertambakan udang dan ikan dan lahan persawahan. Cara penggunaan produk Primanoid 60WP. Yang pertama, larutkan moluskisida pada ember yang berisi air sesuai dengan kapasitas pompa semprot atau tangki sprayer. Yang kedua, aduk produk moluskisida ini secara merata. Yang ketiga, tuangkan larutan moluskisida ini ke dalam pompa semprot secara hati-hati. Yang keempat,
lakukan pencampuran atau kalibrasi terlebih dahulu sebelum melakukan penyemprotan agar hasil maksimal dan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Yang kelima, aplikasikan larutan moluskisida tersebut terhadap lahan atau tanaman sasaran. Dan yang terakhir, keenamnya itu, catat jadwal aplikasi produk yang telah dilakukan, dosis, dan volume semprot yang digunakan. Cara dan waktu aplikasi produk ini, yaitu caranya, penyemprotan volume tinggi pada permukaan lahan atau tanaman sasaran. Dengan waktu aplikasi, yaitu dilakukan bila populasi hama sasaran atau intensitas serangan telah mencapai ambang batas pengendalian. Tingkat keefektifan produk ini sebesar 80% dengan hama sasaran, hama keong sawah atau keong mas dan siput, dosis 1-2 gram per liter dengan volume semprot 400-500 liter per hektar. Penggunaan pestisida kimia sintetis merupakan masalah yang sangat perlu dipertimbangkan, terutama dampak residu terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan terhadap makhluk hidup lainnya, serta satwa-satwa liar. Untuk itu, pemakaian pestisida kimia sintetis ini harus memperhatikan prinsip 6 tepat dalam pestisida dan dampak pengaruhnya bagi lingkungan sekitar. Mari tetap menjaga lingkungan demi keberlangsungan hidup yang lebih baik sampai ke anak cucu. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini.